Konsili Nisea dibuat rumusan Yesus satu hakikat dengan Allah. Ya udah, sampai hari ini orang terus yakin bahwa dia sejajar dengan Allah. Dan itu yang saya tidak terima dan tidak percaya. Tapi yang kita hadapi dunia yang sudah terlanjur. Tetapi di konsili Nisea dibuat homoousios. Yesus itu satu hakikat dengan Allah. Di Alkitab tidak ada. Yang ada manusia serupa, maksudnya Yesus serupa dengan saudara-saudaranya. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, enggak bisa. Oleh sebab itu harus memahami dengan tepat setiap ayat sesuai dengan konteksnya, baru kita bisa melihat frame atau bingkai yang luas. Tapi kalau Yesus dianggap sejajar, juga punya kuasa, aduh, Roh Kudus juga rohnya roh terpisah. Kacau. Mengerti, saudara? Nah, cuman sekali lagi, hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun, bahkan dalam keputusan konsili. Jadi, kita ini dianggap sudah melawan arus. Saudara percaya? Bisa diberkati? Anda boleh tepuk tangan. Yahweh, YHWH, atau dipanggil Adonai, Allah Israel, ya. YHWH, hurufnya begini. Nah, pekerjaan Bapa ini dilakukan oleh Yesus. Yahweh lah terang, Yahweh lah keselamatan, juru selamat, Yahweh gembala yang baik. Dan di dalam melaksanakan itu, Yesus yang melaksanakan. Kalau kita membaca dalam surat Rasul Paulus, yang menjadi tujuan doa Rasul Paulus terus tuh Theos dalam terjemahan kita Allah. Memang ini juga bisa mengacau kata ini. Allah ini tunggal kan? Menyiratkan tunggal, sedangkan di Perjanjian Lama, maaf, kata Allah juga digunakan untuk Elohim. Ini juga mengacau sekali. Elohim diterjemahkan Allah. El yang sama dengan Theos diterjemahkan Allah. Apa nggak kacau nih? Kacau, saudaraku. Sebenarnya di sini kacau. Nah, Theos ini Bapak di surga. Sudah membaca di Alkitab. Di semua surat rasul-rasul selalu bicara mengenai ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Theos. Theos, 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 Theos. Nah, dengan kata, dengan terjemahan ini, dengan terjemahan Theos menjadi Allah. Lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini.
Padahal tidak, ini Theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara. Berat. Karena konsep orang sudah salah. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Coba nih saya kasih tahu. Ini ayat jagoan ini yang sering dipakai untuk membuat Yesus setara dengan Bapa. Bapa dan Yesus satu, Pak. Berarti dia juga Allah. Begini, Bro. Begini itu di dalam Yohanes 10 ayat 30, ya. Coba baca dulu. Nih, saya beri sedikit apa namanya input, tapi nanti akan saya jelaskan. Hal-hal yang tadi sepotong-sepotong itu, Pak, nanti jadi satu tema. Serius, baca coba. Begini. Coba baca ayat sebelumnya dari ayat 1. Soal gembala. Betul enggak? Yohanes pasal 10 ayat yang pertama. Sebentar Pak, enggak usah Pak. Coba dibaca ayat sebelum ayat 10 yang tidak ada orang bisa ambil domba dari tanganku dan juga enggak bisa diambil dari Bapa. Bapa dan saya satu. Satu sebagai gembala. Bapa gembala yang baik, Yesus yang melaksanakannya. Satu. Terus di kalimat sebelumnya yang enggak ada yang bisa ngambil itu. Baca Pak. Yohanes 10 ayat 29. Ya dengerin. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Bapak yang memberikan padaku. Karena punya Bapak. Amin. Bapak gembalanya tapi diberikan padaku. Terus. Lebih besar daripada siapapun. Ya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak. Tidak ada yang bisa ngambil dari tangan Bapak. Terus. Aku dan Bapak adalah satu. Itu maksudnya. Saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh, tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaannya. Makanya Yesus orang pertama yang berkata, akulah bait Allah, Allah diam di dalam aku. Nanti kalau Yesus naik ke surga, Yesus berkata, kamu jadi rumah Bapa, rumah Allah. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Yang pertama harus saya tegaskan bahwa di Alkitab itu tidak ada penjelmaan. Nah, kesalahan banyak orang Kristen itu, saudara, ketika mereka berkeyakinan bahwa Yesus itu penjelmaan. Firman menjelma menjadi manusia. Firman itu bukan pribadi, saudara. Itu sabdanya Tuhan. Tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Enggak, saya cuma mau menjelaskan bahwa kelahiran Yesus. Maaf ya Tuhan, saya paham itu. Tidak lebih dahsyat dari kelahiran Adam. Dua-duanya dahsyat. Enggak tepuk tangan kok.